Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 hari ini, Sabtu tanggal 10 September 2022. Bali United berhasil menang 6-0 versus Dewa United. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Madura United dengan torehan 22 poin. Di peringkat kedua ada Bali United dengan torehan 21 poin. Dan di peringkat ketiga ada Borneo FC dengan torehan 19 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Ras Nusantara FC dengan torehan 5 poin, Barito Putra dengan torehan 4 poin, dan ada Persi Kediri dengan torehan 2 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Mateus Pato dari Borneo FC dengan torehan 9 gol dan disusul oleh David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 7 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Ramiro Vergonzi dari Persita Tangerang dengan torehan 5 assist, serta ada Fadil Sousou dari Bali United dengan torehan 5 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023. Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 akan ada pertandingan antara Ras Nusantara FC versus Persi Kediri yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat livedvd.com. Lalu akan ada pertandingan antara PSS Sleman versus Persis Solo yang akan digelar di Stadion Mangku Wuhadjo Sleman pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan vd.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSM Makassar versus Persebaya Surabaya yang akan digelar di Stadion BJ Habibie pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vd.com.